Isolasi rumah sakit itu kan terdiri dari ruangan ICU, juga ruangan dari tekanan negatif dengan ruangan perawatan. Untuk kondisi dan ada juga yang ruangan yang kita titipkan masih di IGD. Nah, untuk kondisi hari ini, per hari ini rumah sakit itu kalau nggak salah tinggal satu atau tadi pagi juga penuh gitu, nah, untuk kondisi pasiennya gitu. Jadi memang harapan kita memang prokes ini digalakkan sehingga ada penurunan dari pasien, karena kalau seluruhnya nanti dirawat ya pasti tempat perawatan akan berkurang. Artinya ada peningkatan kasus beberapa hari terakhir, Bang, atau gimana? Satu bulan ini sudah ada peningkatan kasus yang signifikan. Oh, satu bulan ini ya? Sebelumnya sempat agak kurang, Bang, di rumah sakit ya? Bulan 3, bulan 2 itu memang sudah melandai. Tapi bulan 4 ini kayaknya naik lagi. Dan makanya kita berusaha supaya jangan banyak korban jiwa lah, kalaupun seandainya pun sakit bisa kita sembuhkan. Oh iya, iya. Mungkin langkah kita dari rumah sakit gimana? Sebenarnya kita dari rumah sakit berkeinginan mengaktifkan yang gedung 6 lantai itu. Tapi ya memang ujung-ujungnya kan terkait kendala dana untuk pengaktifkan jumlah pegawai baru. Pegawai baru, makan minum, sama kebersihan. Itu yang jadi masalah. Karena kan memang kalau 80 tempat tidur, banyak yang dibutuhkan pegawai untuk yang bertugas seperti ini. Untuk jumlah pasien di rumah sakit yang diisolasi sekarang ada berapa, Bang, jumlahnya? Sekitar 56. 56 ya. Total kamar? Total kamar ya mungkin sekitar 56-58 lah gitu. Mungkin ada juga yang apanya juga. Jadi memang untuk totalnya hampir 95% lah itu sudah terpakai ruangan kamar.